Pemerintah pusat mengeluarkan minyak goreng subsidi dengan merek Minyak Kita. Namun hingga saat ini, keberadaan minyak goreng masih sulit ditemukan. Seperti di Kabupaten Tebo, minyak goreng subsidi merek Minyak Kita, peredarannya masih langka. Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tebo, Edi Sofian. Ia mengaku, sejauh ini, untuk keberadaan minyak goreng subsidi dengan merek Minyak Kita di tingkat pedagang sulit ditemukan. Tidak hanya itu, di Badan Urusan Logistik pun stok minyak goreng merek Minyak Kita juga tidak tersedia. Hanya tersedia minyak goreng merek Sofia. Untuk saat ini, peredaran minyak goreng secara umum masih stabil. Belum ada kelangkaan di pasaran, hanya saja harga minyak goreng bervariasi. Mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Edi menyebutkan, sebagai antisipasi kelangkaan peredaran dan kenaikan harga minyak goreng yang terlalu tinggi jelang bulan Ramadan nanti, pihaknya terus melakukan pemantauan di lapangan. Dan apabila terjadi kenaikan atau kelangkaan, pihaknya akan mengambil tindak untuk meringankan beban masyarakat. Dari Tebo, Mufliha S. Bungo TV.